Mari memasak, sediakan udang segar, cuci bersih, lalu kita kocok telurnya, masukkan udang, lumuri dengan telur, aduk merata guys. Kita sudah merata, masukkan freezer selama beberapa menit. Oh ya, terus udangnya lumuri dengan tepung. Sediakan minyak panas guys, lalu kita masukkan udang yang sudah dilumuri dengan tepung. Celup-celup-celup, kita angkat setelah menguning. Lalu kita siapkan untuk membuat saus tumis, bawang putih, cincang. Dan kita masukkan saus tomat, saus cabai, dan bawang bombay secukupnya. Sesuai selera, lalu kita lumuri udang tepungnya dengan sausnya. Tara, udang tepung ala Manski sudah selesai. Selamat mencoba.